الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dikasihi oleh Allah, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumat sekalian supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjunjung segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kerana berjayalah mereka yang bertakwa serta carilah bekalan dan sebaik-baik bekalan iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, kita berada pada satu bulan yang disebut sebagai Ashhurul Hurum, yang termasuk di dalam bulan-bulan haram. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih dengan keagungan dan kebesarannya, dengan kelebihan yang dapat manfaat daripada bulan Muharram ini. Kita menyambut bulan Muharram ini dengan satu tekad dan azam yang kuat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada habis bulan Zulhijjah, merupakan bulan episod pengorbanan yang dilakukan oleh para anbiya alaihi wassalati wassalam di dalam sejarah Islam. Perlu kita ingat bahawa kita menyambut awal Muharram dalam tahun Hijriah bukan bermakna peristiwa hijrah itu berlaku pada bulan Muharram. Amatlah tidak tepat bagi mereka yang memahami bahawa menyambut ma'al hijrah pada bulan Muharram dan mereka memahami bahawa peristiwa hijrah itu berlaku pada bulan Muharram. Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam berlaku pada akhir bulan Safar, iaitu 28 Safar. Nabi mula bergerak daripada rumah Abu Bakar. Kemudian Nabi bersembunyi di dalam Gua Thur. Pada malam tersebut, malam 1 Rabiul Awal, kita menyambut awal tahun bulan Muharram ini sebagai tahun hijrah oleh kerana ijtihad daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika mana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah Amirul Mukminin. Kerana ingin memudahkan pengurusan dari sudut pengurusan pejabat, surat-surat yang dihantar
oleh wakil-wakil gubernur di bawah pemerintahan Umar bin Khattab yang masyhur. Zaman Umar bin Khattab merupakan zaman pembukaan kota-kota Parsi kepada menjadi kota-kota Islam. Lalu surat yang sampai ini tidak ada tahun. Kerana kiraan orang Arab bukan melalui kiraan syamsiah, tapi kiraan qamariyah. Mereka kira berdasar kepada bulan. Lalu bermusyawarahlah di kalangan sahabat pada ketika itu untuk memilih tahun manakah yang kita nak letak sebagai tahun awal kepada tahun Islam. Sebagaimana Rom ada tahun mereka sendiri, Parsi ada tahun mereka sendiri, termasuklah masyarakat Cina yang ada tahun mereka sendiri. Pada awalnya para sahabat Nabi telah pun memberikan cadangan kepada Umar bin Khattab supaya memilih tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar tidak bersetuju. Umar tidak bersetuju dengan pendapat sahabat dengan alasan yang kukuh, tambah bagi sama kita dengan orang Masihi, iaitu mengira tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ada sahabat yang memberi cadangan supaya memilih tahun hijrah ini, iaitu memilih tahun bagi Islam ini, iaitu tahun ketika mana hijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal. Selesai masalah tahun. Sekarang ni timbul masalah bulan. Bulan mana yang kita letak sebagai permulaan kepada tahun ini? Ada sahabat mengatakan kita hijrah pada Rabiul Awal. Kita letak Rabiul Awal sebagai tahun, permulaan tahun. Umar memberi cadangan, kalau letak Rabiul Awal orang susah nak kira. Kita letak bulan lepas daripada haji, yang mana masyarakat Arab memang tahu lepas daripada haji itu bulan Muharram. Lalu sejarah telah pun menyebut bahawa itulah permulaan kepada tahun awal yang disebut sebagai tahun hijriah pada zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka di sini tidak timbul doa awal tahun dan akhir tahun yang dibuat oleh segelintir masyarakat dengan berdoa selepas asar awal tahun dan berdoa selepas maghrib untuk akhir tahun. Tidak disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita kena berdoa tiap-tiap hari untuk kita, bukan setahun sekali. Ini satu ibadah yang baru dan sambutan yang baru yang tidak pernah dibuat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun di zaman para sahabat dan juga zaman tabi'in. Oleh kerana bulan Muharram ini orang bercakap masalah hijrah. Kerana tahun itu diambil daripada tahun hijrah. Bukan bulan itu bulan hijrah, tapi tahun itu diambil daripada tahun hijrah. Maka kita bercakap berkenaan dengan hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada masalahnya jikalau kita membaca sirah Nabi pada bulan apa sekalipun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah? Kita jangan baca hijrah Nabi ini berdasar kepada tulisan orientalis. Orientalis yang menyinak masuk dalam masalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menulis kembali sirah Nabi dengan tinta-tinta dakwah yang cukup busuk. Ulama kita menyelamatkan sirah Nabi dengan menulis kembali dengan tinta-tinta dakwah emas. Sebahagian daripada orientalis, bahkan mereka semua
bersepakat orientalis menulis kembali sirah Nabi dengan mengatakan bahawa Muhammad ini telah pun mendapat suaka politik atau perlindungan politik di Madinah. Lalu Muhammad duduk di sana. Oleh kerana Muhammad ini baik orangnya, baik akhlaknya, diangkat menjadi pemimpin selepas daripada menjadi pendatang di bumi Madinah. Perkataan ini perkataan yang cukup kurang hajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang dusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diheret oleh golongan orientalis untuk menjahanamkan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapakah Allah Subhanahu wa taala tidak suruh Nabi berhijrah daripada peringkat awal lagi? Kerana Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ditentang di akhir tapi ditentang di peringkat awal lagi. Di pulau masyarakat yang menganut akidah yang benar di Mekah, di pulau mereka itu, mereka tidak diberi hak mereka sebagai orang Mekah, malah diasingkan mereka. Kalau orang Islam nak dibeli, membeli belah di pasar, di market, masuk saja pasar, masuk market, akan dinaikkan harga yang melambung tinggi sehingga mereka tidak dapat makan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat perutnya dan bersama sahabat kerana penindasan yang dibuat oleh masyarakat jahiliyah di bumi Mekah. Kenapa ketika itu tidak ada lagi arahan supaya berhijrah? Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Sayyidina Ja'far bin Abi Talib datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang sahabat yang lain, minta Nabi izinkan berhijrah ke Habasyah, Nabi mengizinkan. Nabi kata bahawa di sana jika kamu hendak berhijrah, kamu hijrahlah ke Habasyah, kerana di sana ada seorang raja yang baik. Kenapa Nabi tidak berhijrah ke Habasyah? Jika Nabi ingin mendapat tempat yang selesa dan mendapat kedudukan suaka politik yang baik, jawapannya kan tidak ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan sahabat ada yang berhijrah secara bersembunyi, kerana jika diketahui oleh jahiliyah akan disekat di tengah jalan, dirampas harta mereka dan ada mereka dibunuh oleh musyrikin Mekah. Sidang jumaat yang dikasihi oleh Allah, orang yang pertama berhijrah ataupun orang yang berani berhijrah secara terang-terangan yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, memunggah barang di atas untanya dan tawaf Baitullah dan naik di atas tangga Baitullah dengan mengatakan, hari ini Umar hendak berhijrah, siapa yang ingin menjadi janda, siapa yang ingin kehilangan anaknya, siapa yang ingin kehilangan sanak saudaranya, silalah halang, hari ini Umar nak berhijrah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpakat dengan Umar? Jika Nabi duduk di atas unta Umar bin Khattab pada ketika itu, seorak bulu Nabi pun tidak akan jatuh dan tidak disentuh oleh masyarakat Arab jahiliyah. Karena tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi bukan jenis yang mengikut hawa nafsu, tetapi Nabi mengikut kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang jumaat yang dikasihi oleh Allah, maka berlakulah peristiwa hijrah. Mengikut riwayat yang sahih, kita boleh buka kitab Rahiqul Makhtum karangan Mubarak Furi. Hijrah Nabi berlaku pada tengah hari di musim yang panas. Lebih kuat mengatakan tengah hari berbanding dengan malam hari, riwayat daripada Ibnu Ishaq. Karena para ulama hadis ada yang menolak periwayatan daripada Ibnu Ishaq, karena riwayatnya meragukan.
maka berlakulah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana masyarakat musyrikin Mekah bermusyawarat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yakhrujuka aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat wahai Muhammad, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, ketika mana golongan yang kufur itu mereka merancang untuk memenjarakan kamu, mengusir kamu daripada Mekah ini, hatta mereka membunuh kamu. Mereka merancang, Allah merancang, tetapi perancangan Allah lebih baik dan lebih bagus daripada perancangan mereka. Apabila Nabi pergi ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, bersiaplah wahai Abu Bakar, kita berhijrah bersama, aku bersama dengan kamu. Abu Bakar menangis dan bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah Allah menyebut namaku? Ya Rasulullah, adakah Allah menyebut namaku? Nabi kata ya. Bercucuran air mata Abu Bakar, bukan kerana takut, kerana terharunya dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teman rapat yang setia bersama dengan Nabi untuk berhijrah. Hijrah Abu Bakar bersama dengan Rasulullah adalah hijrah mempertaruhkan nyawa di saat masyarakat jahiliyah pada ketika itu menawarkan 100 ekor unta. Mereka yang bertemu dengan Muhammad, mereka yang bertemu dengan Muhammad sama ada hidup ataupun mati, dibayar dengan 100 ekor unta. Betapa lumayannya tawaran yang diberi oleh jahiliyah pada ketika itu. Di saat itu tidak ada gerun dan gentar di dalam diri sahabat yang bernama Abu Bakar ini sanggup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhijrahlah mereka berdua, dikejar oleh Suraqah bin Malik. Suraqah seorang ahli pemanah yang hebat, Suraqah seorang ahli penunggang kuda yang hebat. Lihat Nabi daripada jauh bersama dengan Abu Bakar. Abu Bakar berjalan di hadapan. Sekejap dia berjalan di kiri, sekejap berjalan di kanan, sekejap berjalan di belakang. Rasulullah kata, kenapa wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau aku mati tidak ada apa, tidak memberi kesan apa-apa. Tapi kalau kamu mati ya Rasulullah, hilanglah cahaya agama ini. Abu Bakar sedih yang memikir berkenaan dengan agama ini. Kemudian Suraqah dia telah meletakkan tulisan pada anak panah belakang. Dia letak di belakang. Ditulis pada hujung anak panah itu, if'al, buat. La taf'al, jangan buat. Dia undi nasib, dia cabut nasib, dia angkat anak panah dia, tengok tulisan belakang, la taf'al, dia letak balik. Nampak Nabi duduk jauh, dia angkat balik anak panah dia, tulis la taf'al, 3 kali dia angkat. Kali yang ketiga dia kata tak. Ketika mana dia tarik anak panah dia, tersungkur kaki kuda dia tenggelam dalam tengah padang pasir. Minta tolong, tiada siapa yang orang dapat menolong pada ketika itu. Nabi hadir. Siapa yang boleh tolong kamu pada hari ini? Nabi pegang tangan Suraqah, tarik naik sama dengan kuda dia. Nabi kata, tangan ini akan memakai diberi gelang Maharaja Parsi. Buat perjanjian dengan Nabi supaya balik, jangan kamu beritahu bahawa aku ada di sini. Suraqah balik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar lihat berabuk di hujung sana. Bersembunyilah mereka berdua dalam gua.
Gua Thur, tempat persembunyian di antara Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan sahabat yang paling setia, sahabat yang Nabi paling kasihi, dan Abu Bakar juga mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya. Jika kita tanya pada hari ini, sahabat mana yang amat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan tidak bukan Abu Bakar Siddiq, yang telah mengadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan segala keuntungan perniagaannya kepada Allah dan Rasul. Lalu Nabi bertanya, apa yang kamu tinggal wahai Abu Bakar untuk anak isteri kamu? Aku tinggal anak isteri aku dengan Allah dan Rasul. Itulah keimanan yang ada pada Abu Bakar Siddiq. Dan jika ditimbang iman Abu Bakar Siddiq dengan iman yang ada penduduk di Madinah pada ketika itu, berat lagi timbangan iman Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar inilah yang mana Nabi nak masuk di dalam Gua Thur. Abu Bakar kata, jangan masuk lagi ya Rasulullah. Ambil serban yang terikat ada di atas bahunya, sapu dalam gua tersebut ada lubang, ambil kainnya koyok tutup lubang, habis lubang ditutup sehingga ada 4 lubang lagi yang tidak ditutup, habis kainnya menutup lubang. Abu Bakar Siddiq ambil kakinya kedua belah, tangannya kedua belah menutup lubang tersebut, duduk dalam gua tu tak boleh berdiri, dia kena tunduk kerana gua tu amat kecil. Mempersilakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam gua tersebut. Nabi duduk, Nabi letak kepala Nabi di atas ghibah Abu Bakar Siddiq kerana keletihan berhijrah lalu di jalan yang tidak pernah dilalui oleh orang. Lalu Abu Bakar Siddiq menahan kesakitan oleh kerana gigitan serangga yang berbisa, katanya dipatuk oleh ular, katanya disengat dengan kala jengking. Bermacam-macam riwayat. Menangislah Abu Bakar Siddiq menahan kesakitan. Allah Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran episod cerita dua orang sahabat yang baik ini. Idhuma fil ghar faquli sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Ketika mana mereka berdua berada dalam gua, faquli sahibihi, berkata Nabi ini kepada sahabat dia, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu sedih kerana Allah bersama dengan kita pada hari ini, jangan kamu takut kerana Allah bersama dengan kita pada hari ini. Keyakinan yang dimiliki oleh Abu Bakar terselah lagi semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj, semasa Nabi duduk di Mekah lagi, tidak berhijrah lagi. Abu Bakar tidak pernah mendengar peristiwa Isra' Mi'raj daripada mulut Nabi sendiri. Hanya datang berita tersebut daripada ejekan jahiliyah. Ejekan jahiliyah. Dengan orang jahiliyah kata, percaya ke wahai Abu Bakar, sahabat kamu ni Muhammad pergi jumpa dengan Tuhan di langit. Pergi sebelum subuh balik, pergi malam hari balik sebelum subuh, satu malam saya kamu percaya. Kalau Muhammad bercerita begitu, kata Abu Bakar, lebih daripada itu aku percaya. Inilah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, sahabat yang mulia, yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bermacam-macam pujian. Allahu akbar. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina persahabatan yang begini? Kenapa Abu Bakar begitu kasih dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan tidak bukan ikhlas mereka kerana Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan Nabi itu lebih daripada nyawanya sendiri, lebih daripada ibu bapanya sendiri. Itulah jiwa yang ada pada Abu Bakar Siddiq. Nabi dan Abu Bakar ditunggu-tunggu di kota Madinah, di Saniyatul Wida, tempat menunggu orang yang bermusafir. Di pintu kota Madinah ada yang duduk di atas pohon tamar, ada yang duduk di balik bukit tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, mereka sangat gembira menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat bergembira, lalu mereka menawarkan Nabi untuk duduk di rumah mereka masing-masing.
sehingga Nabi berkata, tidak mengapa, biar unta inilah yang akan menentukan, unta ini berjalan mengikut kehendak Allah. Lalu unta itu berhentilah di sebuah tanah di mana tempat Nabi memilih sebagai mendirikan masjid. Dan masjid yang pertama dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa peristiwa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid tempat bermusyawarah, tempat menyelesaikan masalah. Berkembanglah kerajaan Islam di Madinah. Sehinggalah Islam itu bangkit di bawah empayar sahabat bernama Umar Al-Khattab, disambung dengan khalifah-khalifah seterusnya sehingga jatuh khalifah umat Islam. Dan pada hari ini kita tidak ada khalifah untuk kita bayar, kerana umat Islam pada hari ini sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat buih di lautan, diterbangkan oleh angin pergi dengan begitu saja. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah kata, kami banyak tetapi ibarat buih di lautan. Kerana umat di akhir zaman dihinggap dengan penyakit yang bernama al-wahn. Apa dia al-wahn? Yuhibbud dunia, cinta kepada dunia sehingga takut kepada mati. Itulah penyakit yang ada pada umat hari ini. Orang agama tidak berani bercakap benar, tidak berani berhujah dengan hadis dan Quran, takut dilabel dengan bermacam-macam gelaran. Orang agama tidak berani bercakap benar oleh kerana jaga poket yang kosong dan jaga perut yang hendak diisi. Jadilah mereka ulama syaitan bisu sebagaimana ulama Yahudi. Mereka hanya ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menjual agama ini untuk keuntungan dunia yang sedikit. Lihatlah apa yang berlaku pada hari ini. Begitulah keadaan umat Islam. Umat Islam tidak diajak ke masjid, tapi diajak untuk mengambil berkat di tanah perkuburan. Umat Islam tidak diajak untuk beribadah kepada Allah di masjid, untuk berqiyamul lail, untuk beriktikaf, tapi diajak untuk berzikir di kubur wali, kubur keramat. Ajaran apakah ini? Ini bukan daripada ajaran Islam dan bukan daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sedarlah wahai umat Islam bahawa kita sedang digoncang akidah kita di peringkat dunia. Goncangan akidah berlaku di peringkat dunia apabila Barat mengupah dunia-dunia Arab melancarkan satu serangan akidah yang diberi nama Wahdatul Adyan, kesatuan agama. Bunyinya hebat, kesatuan agama, tak boleh bergaduh sama-sama agama. Tapi tidak sebenarnya. Tidak pergi ke situ. Kalau pergi ke situ, kita pun setuju. Dia pergi kepada mengiktiraf semua agama. Dan apa slogan mereka? Tuhan menjelma pada semua agama. Itulah kempen yang dibuat oleh negara Arab pada hari ini untuk menjahanamkan umat Islam. Disambut oleh pemimpin-pemimpin Arab yang gila dunia dan gila kuasa. Disambut oleh pemimpin-pemimpin tanah Melayu, pemimpin Asia yang gila kuasa, nak menjahanamkan akidah rakyat dan tidak mahu menjaga akidah rakyat. Pemimpin tersebut bukan pemimpin politik, tapi pemimpin agama yang tahu agama, yang mengaji kitab Allah, yang mengaji sunnah Rasul. Mereka gadai kitab Allah dan sunnah Rasul. Bukan habuan dunia yang mereka dapat. Celakalah golongan ini buat selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wadhil hakikil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله المتفضل المحمود الرحيم الودود الملك المعبود سبحانه سبحانه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة
ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله تعالى كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dikasihi oleh Allah, di khutbah yang kedua ini, marilah sama-sama kita menghitung amalan kita, pahala kita dan bekal-bekal yang kita akan bawa bertemu dengan Allah di hari yang Allah Ta'ala tidak pandang pun kita, hari Allah Ta'ala tidak menganugerahkan kita apa-apa pun kecuali akan menghisab dan menghitung segala amalan kita. Hisablah, hitunglah amalan kita sebelum kita dihisab di hadapan Allah di yaumil akhir. Bertaubatlah kepada Allah di atas dosa yang kita lakukan. Tanamkan dalam jiwa kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak berkorban untuk kita. Dan tidak lupa untuk kita berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena firman Allah Taala, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu 'alaihi wa sallimu taslima." اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم عز الإسلام من سل المسلمين. اللهم عز الإسلام من سل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاثبين الأمريكا المتجبرين. اللهم لعنتهم وزلزل أقدامهم وصلت عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد المسجد الأقصى المبارك إلى بلاد المسلمين وارزقنا صلاة قبل الممات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين كما ألفت بين المهاجرين والأنصار كما ألفت بين المشرق والمغرب. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي الهند وفي كل مكان وعند الإسلام. اللهم قوي عزائمهم واجمع كلمتهم للقرآن والسنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله على آلائه واشكروا على نعمائه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.